Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dalam beberapa minggu terakhir ini, Kabupaten Pulang Pisau menjadi tuan rumah dari kedatangan para menteri dan wakil menteri yang melakukan peninjauan serta kunjungan ke wilayah ini. Tentunya itu memunculkan harapan dari masyarakat agar perkembangan di daerah mereka menjadi semakin maju. Mulai dari Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Menko Perekonomian, hingga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, silih berganti mengunjungi daerah-daerah di Kalimantan Tengah beberapa waktu belakangan. Tentunya masyarakat pun bertanya-tanya, kapan dimulainya berbagai program yang telah disampaikan para tamu dari pemerintah pusat ini. Masyarakat menunggu kegiatan nyata dan konkret dari hasil kunjungan tersebut. Baik itu perbaikan infrastruktur, hingga kegiatan konkret dalam program food estate-nya sendiri. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau beberapa waktu lalu tentang harapan masyarakat Pulang Pisau, utamanya para petani desa. Sudah beberapa minggu ini banyak kunjungan para menteri, yang tentunya saya harapkan hasil kunjungan menteri ini kegiatan konkret yang kita tunggu segera dilaksanakan, segera diciptakan di sini, disampaikan ke kita, jadi agar supaya masyarakat kita juga bertanya-tanya nih, banyak pegendi-pegendi negara datang, tentunya juga akan membawa suatu kegiatan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi kami mengharap kegiatan konkret sekarang, apa yang akan dicurahkan di Pulang Pisau khususnya. Dari Desa Gadabung dan Belanti Siam, Sadio, Jurnal TV.